Irma Yuliani dengan NPM 2005-0054 dari Prodi Pendidikan Matematika Sesi B, kelompok 6 akan menjelaskan sedikit tentang teorema limit. Baiklah, teorema yang pertama, jika limit X mendekati A untuk K sama dengan K. Dengan K adalah elemen bilangan real. Jadi di sini K itu adalah suatu bilangan bukan variabel. Contohnya, jika limit X mendekati 2 itu 5, maka hasilnya sama dengan 5. Kenapa? Karena di sini tidak mengandung variabel dan ini merupakan fungsi konstanta. Contoh yang kedua, jika limit 2 dikurang akar 2 x mendekati 1, hasilnya tetap karena 2 dikurang akar 2 termasuk bilangan real dan tidak ada variabelnya. Maka nilainya